Pemirsa, kantor Bulog Cabang Medan mendukung penuh langkah pemerintah Kota Binjai dan kepolisian melakukan uji kualitas. Dalam hal ini terkait beras yang diduga memiliki kandungan plastik yang beredar viral di media sosial. Perwakilan kantor Bulog Cabang Medan Matius Prananta Sitepu menuturkan terkait permasalahan beras yang beredar di masyarakat dapat ia jelaskan. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Anil, wartawan Tribun Medan yang telah bergabung bersama kita. Rekan Anil, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners. Jadi persoalan beras plastik atau yang dituding ya itu dari yang berasal dari Bulog itu awalnya beredar viral di media sosial di mana ada seorang ibu-ibu yang mempertontonkan atau membandingkan beras Bulog yang ia beli dari pasar murah dan dengan beras yang berasal dari kilang. Jadi pada saat itu ia memasak kedua jenis beras ini dan membandingkan bahwasanya beras yang berasal dari Bulog itu yang dijual di pasar murah itu dituding atau apa ya disebut memiliki kandungan plastik seperti itu. Jadi ia coba apa ya melemparkan beras tersebut ke lantai sehingga beras itu memang tampak membal seperti itu seperti plastik. Berbeda dengan beras kilang beras yang dia beli dari kilang itu seperti pada umumnya itu nasi ketika dilempar itu lengket di lantai. Menanggapi persoalan tersebut, jadi kantor Bulog Cabang Medan itu mendukung penuh langkah pemerintah Kota Binjai maupun kepolisian melakukan uji kualitas terhadap beras Bulog ini seperti itu. Jadi memang kasus ini sendiri sudah naik ke tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian dan sudah memeriksa beberapa saksi-saksi terkait dugaan beras plastik atau yang diduga memiliki kandungan plastik. Hal ini pun diungkapkan oleh perwakilan kantor Bulog Cabang Medan yaitu Matius Prananta Sitepu pada saat melakukan siaran persnya di kantor Wali Kota Binjai tepatnya pada semalam ya hari Selasa. Jadi memang dia mengatakan mendukung penuh langkah pemerintah maupun pihak kepolisian. Bahkan ia sempat ini menceritakan bagaimana awal mulanya beras-beras yang berada di kantor di gudang Bulog Cabang Medan ini pada awalnya masuk dari beberapa negara. Memang ia mengakui bahwa beras-beras Bulog yang ada di gudang kantor Bulog Cabang Medan ini berasal dari beberapa negara, yaitu ada negara Vietnam, Thailand, India, Pakistan, serta Myanmar. Namun demikian proses atau masuknya beras-beras itu sudah melalui beberapa uji yang cukup ketat sehingga mereka menduga hingga sampai saat ini hal-hal yang ditudingkan oleh masyarakat itu tidak benar seperti itu. Jadi meski demikian mereka tetap mengambil sampel yaitu melalui dari Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura yang bernama Marino karena pada saat itu juga mereka langsung turun ke lokasi yaitu tepatnya di Kota Binjai, Sumatera Utara untuk mengambil sampel beras yang diduga memiliki kandungan plastik. Meski demikian, mereka mengatakan hasil uji kualitas ini nantinya akan disampaikan dalam waktu 7 sampai 10 hari. Dan mereka tetap mengoptimalkan bahwasanya uji kualitas itu akan kalau bisa secepat mungkin selesai sehingga tidak membuat masyarakat khususnya masyarakat Kota Binjai itu merasa resah terhadap beras Bulog yang diberi dari pasar murah. Meski demikian, pemerintah Kota Binjai sendiri membantah ya bahwasanya mereka tidak pernah menjual beras yang memiliki kandungan plastik dan mereka juga mengatakan bahwasanya pemerintah Kota Binjai hanya sebagai fasilitator pada kegiatan pasar murah, bukan pemerintah Kota Binjai yang melakukan jual beli beras yang dikemas dalam bentuk namanya stabilisasi pasokan dengan harga. Jadi berasnya itu kemasannya itu memiliki nama stabilisasi pasokan dengan harga pangan. Jadi hingga sampai saat ini kita memang sendiri dari awak media masih menunggu hasil uji sampel yang dilakukan oleh Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura. Seperti itu Justina dan Tribuners. Baik, rekan Andil, wartawan Tribun Medan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama perwakilan kantor Bulog Cabang Medan, Matius Prananta Sitepu. Perkenalkan, saya Matius, saya dari perwakilan kantor Bulog Kantor Cabang Medan. Terkait permasalahan beras yang beredar di masyarakat, dapat kami jelaskan bahwa
memang beras yang tersedia di Bulog saat ini memang dari importasi yang merupakan penugasan dari pemerintah. Negara pengirim beras yang tersedia sekarang di Bulog dari negara Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan, dan juga dari Myanmar. Terkait proses penerimaan importasi yang kami terima dari penerimaan beras tersebut, proses pemeriksaan kualitas itu sudah cukup ketat dan sudah berlapis-lapis kalau kami bilang. Pertama, dari negara pengekspor sendiri, beras itu sebelum naik ke kapal untuk dikirimkan ke Indonesia sudah melalui pemeriksaan kualitas oleh otoritas pengawas makanan di negara pengirim. Kemudian juga setelah barang itu sampai di Indonesia, ada dua badan yang melakukan pemeriksaan. Yang pertama, Sukovindo BUMN yang memeriksa kualitas juga, dan kemudian juga Balai Karantina dari Kementerian Pertanian. Jadi barang itu kalau memang tidak hasil uji kualitas tidak memenuhi, itu tidak akan bisa dibongkar, tidak akan bisa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.